girls, welcome back to my channel. Hari ini gue bakalan buat review tentang burn makeup. Pastinya lo orang udah pernah dengar dong burn makeup ini. Dia udah ada di beberapa mall, tapi waktu gue beli itu di Depo Mall Puri. Dan harganya kita tahu sendiri harganya murah banget. Gak murah banget sih, tapi oke lah untuk di kantong. So, sedikit informasi, burn ini satu produk sama dengan, bukan satu produk juga sih sebenarnya, kayak satu pabrik atau satu apa ya, mending satu itulah ya, dengan Sophie Martin makeupnya ini. Dan dan kita tahu kalau Sophie Martin itu berasal dari Paris. So, barang-barang yang dari Paris tahu dong pastinya udah terkenal banget. Nah, kita bakalan coba nih brand-brandnya yang dari Paris juga, kita coba apakah benar kualitasnya sama dengan barang-barang lainnya. Yuk langsung kita mulai. So, pertama-tama tadi gue udah pakai pelembab muka dan udah bersihin aja dulu juga sebelumnya. Langsung aja kita mulai dari BB creamnya. Packagingnya lucu banget, ini cocok banget buat travel. Untuk harganya nanti gue bakal cantumin kali ini banget, soalnya gue gak ingat semua. Berhubung ini udah lumayan lama gue beli, tapi gue baru review sekarang, jadi gue lupa. Jadi gue bakalan taruh di bawah ntar. Jadi kayak bentuknya kayak gini. Untuk pada gini sih lucu banget ya, guys. Ini juga gue beli dari Burn. Jadi dia ada dua, yang beauty sponge yang gede sama kecil. Kalau nggak salah itu sekitar 40.000. Yang kecil satu, yang gede satu. Dan ini gue udah pakai dan gue demen banget untuk beauty blendernya, soalnya empuk banget dan enak banget buat ngeblend. Coba kita langsung coba untuk BB creamnya. Teksturnya sih di sini creamy banget ya. Dan ini warnanya kayak warna kekuningan, kedua gitu. Tapi nggak tahu deh. Ada wanginya sih, cuman ini wangi apa ya? Langsung aja. Oke, kalian bisa lihat di sini menurut gua ini kayaknya enggak nge-cover sama sekali, soalnya masih kelihatan banget muka gua. Nah ya, kita coba lagi aja, nanti gua bakal tutupin pakai concealer. So, gua udah blend semuanya dan menurut gua benar-benar ini enggak nge-cover sama sekali untuk muka gua ya. Untuk jenis kulit muka gue, nggak tahu untuk muka-muka kalian semua di sana. Sini gue bakal pakai foundation dari Stila, soalnya warnanya sama, jadi langsung aja. Setelah itu langsung di blend. Di sini gue bakal pakai paletnya Burn sendiri. Di sini ada beberapa macam isinya, kayak eyeshadow, powder, sama lipstick juga ada, dan blush on juga ada. Jadi di sini dia kayak powdernya kayak gini, terus dia kayak 3-in-1 gitu. Untuk eyeshadow, di bawahnya untuk lipstick, dan di bawahnya lagi ini untuk blush on dan compact powdernya. Di sini gue bakalan pakai, lipsticknya untuk blush on gue dulu, untuk base blush on. Warna yang gue pakai warna ini ya. Jadi tetap aja untuk lipsticknya sendiri, yang ini gue lihat sih kalau dipegang creamy ya. Dipegang sih creamy, tapi nggak tahu entar gimana creaminya itu benar-benar creamy bisa hilang atau atau creaminya itu memang bisa nyatu gitu loh. Kalian pernah nggak sih ngeliat ini creamy, terus begitu dibalur dengan dibalur ya kan, terus begitu ditambelin lagi dengan highlighter atau apa langsung hilang gitu. Nah itu gue nggak tahu, ini kita harus itu gue bakalan tap lagi pakai beauty blender.
aku demen sih sama lipstick paletnya. Setelah itu gue masih pakai dari paletnya lagi, yaitu yang compact powdernya untuk sama muka. Gue pakai brush. Oke, kalian bisa lihat nggak? Jadi dia kayak gimana ya ngomongnya, kayak powdery banget nggak sih bahasa sekarang? Ya gitulah ya kira-kira. Kan gue nggak tahu nih untuk di muka sendiri kayak gimana. Nggak ada wanginya guys. Kayaknya oke lah untuk powdernya. Cuman kesan pertamanya kayaknya langsung gimana sih, apa sih bahasanya, itulah ya, jadi kayak langsung jatuh gitu loh. Nah, setelah itu gue langsung back to blush on powdernya. Sama blush onnya juga kayak gitu, bisa dilihat ya. Untuk bagian matanya, untuk eyeshadownya menurut gue okay, cuman agak powdery dikit. Nggak tahu ini bakalan jatuh-jatuh apa enggak. Maksudnya nggak tahu ini bakalan tahan lama atau enggak gitu loh. Soalnya kadang-kadang ada eyeshadow yang powdery kayak gini, dia bakalan hilang dengan berjalannya waktu. Gitulah guys. So setelah gue pasang yang ini, gue bakalan kembali dengan gue udah pakai bulu mata dan gue bakalan buat mata yang satu lagi. Oke, okay. So guys, untuk bagian matanya gue udah selesai. Gue juga udah pakai bulu mata. Lanjut ke bibir. Di sini ada 3 macam lipstick dari Burn Burn. Ini murah banget gue beli, cuman di sini berhubung ini ada harganya di sini 19.900 untuk 3 lipstick. Tapi ya lipsticknya kecil banget, jadi menurut gue ya worth it aja sih. Langsung aja kita buka. Tampaknya juga lucu, jadi dia bisa dibawa ke mana-mana untuk travel. Di
sini ada 3 warna, tapi gue lebih memilih warna yang lebih gelap. Karena bulu mata gue udah cetar banget dan matanya kayaknya udah cetar banget gitu. Jadi gue memilih warna yang lebih gelap. Ini warna apa ya? Maple. Ini warna maple. Jadi ini tinggal ditarik. Ini serem banget soalnya ujungnya gede. Maksudnya gue dia keluarnya gede gitu. Maksudnya Oke, ada aroma gitu. Kalau dilihat-lihat, kalian bisa lihat kan warnanya ini gelap, tapi pas di bibir gua dia keorenan. Ini beda banget dengan warnanya. Jadi kan harus hati-hati dalam memilih warna. So ini orange banget menurut gua. Aku bakal tutupin pakai concealer lagi. Jadi dicetek sedikit aja supaya warnanya nggak terlalu terang. So guys, this is the final look tutorial review ala Burnburn. Thank you for watching. Please like dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram gua di Facebook. Okay, see you next video. Bye.